Toyota Innova yang tipe V. Kemarin kita lagi progres buat lejinya. Ini hari ini kita mau selesaiin. Lejinya udah selesai. Jadi ini pemasangan proyektor 1,8 inch sama 3 inch HD. Satu HD, satu billet sama fog lampnya 3 warna. Ini before sebelum kita kerjain. Oke. Ini nyalanya halogen. Jadi standar bawaan tipe V yang rendah dia belum ada proyektor. Hanya halogen semua. Fog lampnya juga halogen. Nah, di bagian dalamnya juga nanti kita tanemin fitur leveling switch-nya, kita tanam di sini. Jadi kayak ORM-nya. Oke, ditunggu video hasil jadinya. Ini project yang spesial di Innova tipe V. Oke, guys. Jadi Toyota Innova tipe V yang udah selesai di upgrade. Ini headlampnya tadi standarnya halogen, udah double projector, ada projector 1,8 in sama projector HD 3 in 1,8 in billet. Ada legi blok tuh. Nyalain mesin. Ada Demon Ice Blue. Fog lamp ganti. Ini output fog lampnya. Terang banget. Posisional buat hujan, kabut. Matiin fog lampnya. Jadi ini billet 1,8 in high beamnya, super respon. Dim. Nyalain lampu dekat. Ini outputnya 1,8 in tambah 3 in. Dim. Oke. Dim. Sadis. Nyalain fog lampnya juga. Udah bisa nerjang jalanan dimanapun. Kecil-kecil cabai rawit nih. 1,8 in. Sen. Matiin lampu jauh. Asad. Plat nomornya juga dipasangin LED. Lepas rem. Oke. Rem. Sip. Jadi buat kalian yang punya Innova mau di-upgrade proyektor yang tipe V yang belum ada proyektornya, mau dipasangin proyektor 1,8 ini nih, saya ke toko kami. Oke.